سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. Sekolahkan mereka. Kemudian hari jadi jenderal, jenderal yang berakhlakul karimah. Jadi bupati, bupati yang berakhlakul karimah. Jadi pemimpin, jadi menteri, menteri yang berakhlakul karimah. Jadi anggota parlemen, senator, senat yang berdiplomasi menguntungkan negara yang berakhlakul karimah. Ini sekarang tidak, jadi pejabat pengkhianat kepada rakyat. Ada beras impor. Makanya saya salut, mudah-mudahan ke depan Pak Budi Waseso, Komjen apa itu? Komjen Pol, 3 bintang jenderal. Ini kata Nabi, wa ahlur staki bil jahli, wa dakinu bil kibri, wa tujaru bil hianat. Pedagang-pedagang pengkhianat. Pedagang jadi menteri. Beras diimpor, garam diimpor, semua diimpor, padahal Indonesia kaya dengan bahan pangan. Apa kata beliau? Impor matamu. Itu kata Pak Budi Waseso, kepala Bulog. Habis itu dilempar lagi ke sana. Orang jujur tidak ada tempat di negara ini. Orang benar tidak ada tempat di negara ini. Akan kenyang dengan fitnah, akan kenyang dengan olok-olokan, atau istilah kita akan dibully kalau kita jujur. Tapi percayalah, kehidupan semacam ini tidak lama dia bertahan. Orang yang berdusta, orang yang munafik, apalagi terhadap agama ini, tunggu saja, tunggu. Mereka tidak lama, mereka tidak lama. Kita sabar, kita tetap berjuang. Jaga ukhuwah Islamiyah antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Ini yang sering ribut. Kemarin saya dengar di Jambi, seorang penjahat datang kantor polisi, ambil pistol polisi, dan dia bawa lari. Hubungan antara masyarakat dengan petugas harus kita jaga. Karena biar bagaimanapun, kebanyakan dari petugas di negara ini beragama Islam. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai negara ini pecah hanya karena terjadi ketidakadilan yang ada di masyarakat. 5, sila kelima itu bincang sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak adil, Papua kaya, Aceh kaya, tapi coba datangi jemaahnya. 16 tahun saya di Papua, orang-orang yang tinggal di Lembah Baliem, di bawah Freeport itu miskin melarat, bahkan tidak pakai baju, hanya pakai koteka. Makanan pun susah. Begitu juga di Aceh setelah saya Muslim. Keliling Aceh, Aceh kaya, masyarakatnya juga banyak yang miskin. Allahu Akbar. Saya keliling Indonesia, jadi saya tahu secara psikologis, ujung ke barat, timur ke barat, barat ke timur, sudah saya keliling. Dan saya lihat memang betul-betul ketimpangan sosial itu luar biasa. Kemarin orang bilang BBM satu harga, bohong. Om saya punya proyek di Papua. Sebelum pilpres kemarin, bensin sampai 80 ribu satu botol. Bohong itu, enggak ada yang benar itu. Cek ke sana langsung. Kalau betul itu. Jadi setiap tutur kata yang kita keluarkan, apalagi sebagai pemimpin, hati-hati, waspada. Apa yang kita ucapkan akan nanti berhadapan dengan musibah dari Allah. Negara yang begini besar tidak pernah menjadi negara maju. Statusnya terus-terus menjadi negara berkembang karena terlalu banyak kepentingan. Negara yang kaya raya, yang boleh dikatakan sampai kiamat pun Indonesia ini tidak akan habis hartanya. Kesini aja kita 1 jam, jadi 1 jam lebih, karena terlalu banyak kepentingan di jalan. Mobil kuning itu, coba tanya itu kalau bukan waktu jaru bil hianat itu punya perusahaan. Orang-orang pengkhianat bikin jalan sendiri, usulkan saja ke negara bikin jalan, apa itu jalan layang, pakai uang perusahaan, jangan pakai jalan umum. Banyak Indonesia ini kaya kok, bikin jalan atau bangun jalan di pinggir-pinggir sungai ke sana, biar dia berenang di air situ, kan begitu. Ada yang bilang, Ustadz nanti kita ke depan akan bagaimana? Ya bagaimana, hadapi hidup ini, percayalah kepada Allah, tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Gak usah takut, kita tetap berjuang. Tapi Ustadz sedang dilapor sekarang. Lapor saja, kalau gak puas lapor polisi, lapor ke malaikat. Saya ini kalau orang lapor, kalau yang lain kan lapor langsung ciut, mundur, hilang. Begitu ya. Kalau yang lain dilapor, mundur, hilang. Saya makin dilapor, makin dilapor saya. Memang
Dulu sebelum pilpres saya dilapor juga di Bareskrim. Saya bawa tas pakaian, saya datang ke Polda Metro. Di sel mana saya, Jenderal? Oh, terlalu kooperatif ini, Ustadz. Belum dipanggil. Memang ada yang lapor. Enggak, supaya kalau sudah di penjara, sudah enak. Sudah enggak kemana-mana, bawa mobil, tidur. Tidur dengan penjahat di dalam. Apa saya mau? Bukan, saya bukan penjahat. Tidak cocok hidup dengan penjahat. Tempat kami, komunitas kami adalah orang-orang beriman. Orang berdakwah dipenjarakan. Yang ditangkap itu narkoba, penjahat, koruptor, itu ditangkap. Kami yang membawa manusia ini untuk supaya tidak berbuat maksiat. Ya, polisi tahu, memang harus melindungi. Sudah Ustaz, ulang ajalah. Ini laporan politik, delik aduan, bukan delik umum. Ulang aja, nggak apa-apa. Terima kasih, Jenderal. Kalau mau penjarakan, telepon aja ya, biar saya masuk di mana. Orang Islam ini sudah disunat saya, nggak takut-takut saya. Hah? Mana ada orang Islam cengeng-cengeng begitu? Orang Islam ini semuanya kuat. Mau tukang bakso dorong gerobak, betul? Cungkil sawit di hutan, panen, cari makanan di pinggir-pinggir hutan. Orang Islam sabar. Saya bisa begini karena saya belajar kepada umat Islam. Enak jadinya. Hati yang ikhlas beribadah kepada Allah kapan saja bisa bertemu Tuhan. Kalau di sana dulu kan satu minggu satu kali. Jemaah makanya tanya kepada saya, Ustaz bawa mobil capek enggak? Ya enggak. Kalau capek enggak, mengantuk iya. Apa pernah diganggu orang Kristen? Enggak, baru 17 kali mobil saya itu pecah kacanya. Lempar batu di Sulawesi, bahkan dibakar mobil saya pernah. Apakah saya pergi lapor ke polisi? Lapor komandan? Mobil saya dibakar, enggak, cengeng begitu. Perempuan yang suka-suka lapor itu. Saya laki-laki ini, Bu. Laki-laki saya, Pak Bupati. Jangan bangga saya lapor itu. Akan saya hadapi.